Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Autonopam. Nah teman-teman, kita lagi berada di Bursa TVRI Yogyakarta. Kita akan update stok dan harga mobil murah di TVRI Yogyakarta. Simak videonya ya teman-teman dan omku semua sampai habis. Oke lanjut. Lanjut om, ada Jazz IDSI 2005, platnya AB, warnanya abu-abu, kondisi kurang lebih seperti ini untuk bodi kiri, platnya AB ya, pajak bulan 9, depan seperti ini kondisinya. Interior masih orisinil, harganya berapa? Manual ya ini, harganya 87,5 juta. Nego, ini masih nego. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Sampingnya ada Kia Rio 2013, platnya AB, pajak bulan 5, warnanya abu-abu, kondisi kurang lebih seperti ini. Jok sudah di cover, transmisi manual, matic maaf. Platnya AB, pajak bulan 5, kondisi kurang lebih seperti ini untuk bodi kiri, kanan ya. Kia Rio 2013, 122 juta nego, asli AB tangan pertama, AB matic. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Terus ada BRP. Platnya B, pajak bulan 4, warnanya abu-abu, kondisi kurang lebih seperti ini untuk bodi kiri, masih mulus ya. Joknya masih bludru atau bawaan pabrik. Harganya berapa? Harganya Honda BRV tipe I matic 2016, pajak panjang KM 80.000, mobil tangan tinggal pakai ya, 174 juta nego. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Platnya B, pajak bulan 4. Lanjut om, ada Gridco 95, platnya A, pajak bulan 9. Warnanya silver ya ini. Kondisi kurang lebih seperti ini untuk bodi kanan. Untuk joknya sudah di cover rapi. Transmisi manual Grid Corolla 95, 54,5 juta nego. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat atau datang langsung ke depan TVRI Yogyakarta. Platnya A, pajak bulan 9, Gridco 95 ya. Velgnya sudah diganti seperti ini. Roti foam. Terus belakangnya ada Cherry Futura ya. Platnya AB, pajak bulan 4. Pickup. Velgnya kaleng. Bodi juga masih kaleng, platnya AB, pajak bulan 4, warnanya hitam, kondisi kurang lebih seperti ini. Untuk baknya juga masih seperti ini, bagus, mulus, gedekannya oke. Harganya 94 juta yaitu Futura 2018. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Oke lanjut ya. Lanjut om, ada Xenia 2015, warnanya hitam, kondisi seperti ini, platnya A, pajak bulan 9, mulus, masih breng-breng ya ini, kondisi kurang lebih seperti ini untuk bodinya, masih bagus. Transmisi manual, joknya sudah di cover rapi, velgnya ori.
harganya 135 juta niku. Bui nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua Xenia 2015 135 juta. Tipenya R ya, dual VVT-i. Dual VVT-i. Oke, selanjutnya pajak bulan 9. Silahkan jika teman-teman dan omku semua bui nomor tersebut atau datang langsung ke TVRI Yogyakarta. Kondisi kurang lebih seperti ini om. Untuk body tidak ada masalah. Oke, lanjut ya om. Oke, lanjut om, ada Avanza S 2007 platnya AB ya ini ya. Warnanya hitam, kondisi kurang lebih seperti ini untuk body kiri. Body kanan seperti ini. Avanza S 2007 AB pajak baru. Oh, ini baru. Platnya double. Oh. Belakang V. Berarti baru proses kemungkinan ya. Pajak baru atau belum dipasang platnya. Joknya masih ludru orisinil. Avanza S 2007 AB pajak baru orisinil semua. 95 juta niku bui nomor tersebut jika teman-teman dan omku semuanya. Avanza S itu 15 ya. Om dan teman-temanku. Ya, 15 VVT-i. Platnya masih BO, berarti mungkin baru proses ya ini ya. Proses ke AB mungkin. Bagus kondisinya. Belakangnya ada Honda City. VTEC AT atau Matic, platnya AB, pajak bulan 4. Kondisi kurang lebih seperti ini. Untuk bodi kiri. Platnya AB, pajak bulan 4. Kondisi kurang lebih seperti ini. Silakan datang langsung ke TVRI Yogyakarta. Bisa dicek langsung. Kondisi seperti ini untuk interiornya masih ludru. Terus tahunnya 2007, harganya 84 juta nih. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Oke, bodi kanan seperti ini masih mulus. Terus ada Xenia M. Tipenya M, platnya B, pajak bulan 10 ya. Kondisinya kurang lebih seperti ini, warnanya silver. Kita akan cek bodi kanan. Bodi kanan seperti ini om. Interiornya sudah di cover rapi. Bodi kanan seperti ini. Rapi mulus ya, rapi mulus ya. Xenia M 2012 ini AC-nya masih satu atau single, depan aja 88,5 juta nego. Bui nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. AC-nya masih single ini. Sampingnya ada All New Avanza 2013, warnanya hitam. Kondisi kiri bodi seperti ini. Tuh bumper sudah pernah disepet sepertinya. Platnya B, pajak bulan 12. Kondisi kanan seperti ini. Harganya berapa All New Avanza 2013 ya? 110,5 juta nih bro. Bu nomor satu juga teman-teman dan omku semua minat. Joknya masih orisinil, manual transmisi. Oke,
Terus ada Karimun, sampingnya GX ya. Karimun GX S. Nah, Karimun GX. Pelannya B. Pajak bulan 11. Kondisi kurang lebih seperti ini, Om. Untuk bodinya. Di kanan seperti ini masih breng-breng-breng utuh ya. Interiornya sudah di cover rapi. GX yaitu 70,5 juta niku kuwi nomor urut jika teman-teman dan omku semua minat. Lanya B, pajak bulan 11. Oke, om, lanjut. Ada Jazz RS MT atau manual transmisi 2013. Pelannya B, pajak bulan 4. Ada sih kurang lebih seperti ini, Om. Untuk bodi warnanya abu-abu, keren, istimewa ini. Mantap. RS ya. Sudah masih hidro atau orisinil. Harganya 165 juta nego bagi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Istimewa. Lanjut belakangnya ada Jazz RS lagi. Manual 2009 ya. Kalau tadi 2013 ini 2009. Warnanya abu-abu, pajak bulan 8, pelannya R. Kondisi kurang lebih seperti ini untuk bodinya, Om. Harganya sendiri 132 juta nego poin nomor tersebut. 132 juta 2009 RS. Joknya sudah di cover manual transmisi. Oke. Terus belakangnya ada R3 2014. Warnanya ungu ya ini ya. Ungu atau merah. Ungu atau merah marun ya. Ungu ya. Pelannya B, pajak bulan 12. Kondisi kurang lebih seperti ini untuk bodi kanan. Harganya berapa? Bentar. Untuk interiornya masih orisinil. Manual transmisi ya. Harganya 122,5 juta nego aja R3 2014. Hubungi nomor 2 jika teman-teman dan omku semua minat. Kondisi bodi kiri seperti ini, Om. Oke. Terus belakangnya ada Xenia LI VVTi 2007 ya. Pelannya AB, pajak bulan 12, warnanya silver, kondisi kurang lebih seperti ini, Om. Interiornya sudah di cover rapi, manual transmisi ya. Harganya 79,5 juta niku, bui nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Kita lihat untuk bodi kanan seperti ini, nat-natnya juga masih utuh. Bodi kanan masih mulus, belakang juga masih mulus. Silahkan teman-teman dan omku semua minum tersebut atau datang langsung ke TVRI Yogyakarta. Belakangnya jangan New City S, Honda New City warnanya biru. Lainnya B, pajak bulan 4. Kondisi kurang lebih seperti ini, Om. Bodinya New City tahun 2008 ya. 122 juta nego matic ya. Bino besut jika teman-teman dan omku semua minat. Pajak baru. Untuk dalamnya masih orisinil matic. Ah. Joknya sudah di cover, maaf. Joknya sudah di cover rapi, tinggal pakai. Bulan 4 pajaknya warnanya biru.
Oke, lanjut Om, ada Frit PSD 2013. Ini pelannya AP pajak bulan 4. Warnanya putih, kondisi kurang lebih seperti ini Om. Untuk bodi kiri. Lalu untuk interiornya seperti ini. Sudah di cover rapi. Frit PSD ini udah PSD 2013. 193 juta. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan Omku semua minat. Untuk bodi kanan seperti ini Om, masih utuh ya. Knapnya juga masih utuh. Oke. Belakangnya ada Fortuner ya. Warnanya hitam. Ini Fortuner serinya VR2 AT. AT automatic, platnya B. Pajak bulan 6. Kondisi kurang lebih seperti ini Om. Bodi kanan seperti ini, masih mulus ya. Nat-natnya juga masih utuh. Interiornya seperti ini Om, sudah di cover rapi. Matic ya, 2016, 385 juta saja nego. Bui nomor tersebut jika teman-teman dan Om Kusma minat. Oke, belakangnya ada Taruna. Tanya B pajak bulan 11, warnanya biru. Biru silver. Kalau biru silver berarti 3 huruf ini berarti. Sudah EVI ya, CSX ya. Tanya B pajak bulan 11. Masih mulus ini. Untuk interiornya seperti ini. Masih orisinil. Manual transmisi CSX 2004 antik KM66.000 istimewa 79 juta nego ya. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan Omku semua minat.